Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Asep NFS. Kali ini saya sedang membongkar atau mengecek ya satu komponen yang luar biasa sekali awetnya, lus ya meruragan. Ini adalah salah satu komponen yang harus saya kasih nilai plus-plus. Selain mesin Suzuki yang terkenal akan ke si mesin tidak rusak, katanya ya mesin anti rusak, ternyata guys selain kelebihannya ada di mesin ini, salah satu komponen yang belum saya ganti selama motor ini ada di tangan saya ya. Saya beli motor ini dari dealer tahun 2012, hingga saat ini belum ganti yang namanya komstir cuy. Bisa kita bayangkan, berarti kurang lebih 8 tahun. Ya, 2012, 9 tahun tak? 2012 sampai 2021. Itu adalah 9 tahun dan ini belum pernah saya ganti cuy. Ini masih bawaan motor dari pabriknya. Kita akan sedikit mengecek karena saya sedikit penasaran ya seperti apa kondisinya sekarang. Jadi saya iseng bongkar, saya nggak ada niat untuk menggantinya cuy, jadi ini benar-benar cuma iseng untuk membongkar saja. Bisa kita lihat komstir bagian atas, sudah terkena, sudah ada air yang nyampur ya, jadi warnanya agak kayak gini. Tapi ini benar-benar belum saya ganti selama 8 tahun. Sekarang kita lihat seperti apa kondisi rumah ini, rumah komstirnya ya. Kita bersihkan sedikit. Saya bersihkan sedikit, nggak usah semuanya ya, ini cuma buat sampel kondisi rumah komstirnya ya. Bisa kita lihat di sini belum ada dekok-dekok. Biasanya kalau komstir udah jelek kan suka ada dekok-dekok ya, kalian tahu dekok itu nggak rata lah, jadi ngelogak bekas si pelor yang merusak rumah. Jadi kalau kita dibelokkan itu jadi agak gerak, jadi nggak mulus. Sedangkan ini komstir sudah umurnya 9 tahun dengan rute yang kalian tahu rute di Indonesia seperti apa, tidak ada yang namanya jalan mulus cuy. Apalagi di daerah saya itu banyak sekali jalan rusak, bisa disebut jalan beraspal pun berasa off-road cuy. Dan ini kondisi komstir saya setelah 9 tahun alias masih bawaan motor ini. Saya sedikit luar biasa kagum sih, soalnya motor-motor muda tahun yang sekarang-sekarang keluar tuh, mohon maaf saya sebut merek ya, kayak motor Pixen R15, itu komstir merupakan penyakit yang cukup membuat pusing karena sangat gampang sekali kena. Ini motor saya 9 tahun cuy, belum pernah ganti. Sekarang cuma mau saya bersihkan dan pasangkan kembali, tidak ada penggantian part komstir. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalian para pemuja Suzuki akan bangga melihat video ini, dan kalian para haters Suzuki akan makin kepanasan melihat video ini. Sekali lagi kita lihat, ini adalah rumahnya. Benar-benar ini belum pernah saya ganti dari baru. Ini kondisi pelornya salah dua. Masih ngebulat, belum lonjong, apalagi bubuk ya, hancur belum. Jadi saya sekarang cuma mau membersihkan dan mengganti grease yang sudah kurang bagus ini, soalnya sudah ada kayak kecampur air lah, jadi kurang bagus, jadi akan saya bersihkan
dan ganti lagi gris. Sekian video kali ini, mudah-mudahan jadi makin membuat kaum Suzuki bangga dan hater Suzuki semakin kepanasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.